kami lagi di luar sudah, dan ekskavator proses sudah mau kasih naik di loader nih teman-teman. Nah, ekskavator sana. Proses kasih naik ekskavator, guys. Gigil kau aja. Oke, kita sudah sampai. Semoga tak hujan, guys. Sebab kalau hujan memang basah kuyup lah. Sebab dari tadi malam hujan sampai pagi. Jadi semoga kami sampai sana siap bawa pondok baru. Nanti siap anjing-anjing saya naik lagi, guys, karena anjing saya akan kasih naik di atas. Mereka tidur di bawah kolom ekskavator sana ya teman-teman. Dan mereka duluan, kami naik motor, guys. Sekarang bos pergi ambil barang sama adik ipar saya, karena ada adik ipar aku di sana ya teman-teman. Dia tunggu, jadi aku sama pak suami akan naik motor saja, guys.
motor. Eh, cucu ni je. Sama-sama pindah. Handphone aku sudah berpasir-pasir. Proses turun ekskavator, guys. Sekarang kami sudah sampai, tapi belum sampai kebun ya teman-teman, tepi jalan saja. Dan di kesinilah kasih turun ekskavatornya. Nanti kami jalan lagi, guys. Ini dekat kasih turun ekskavator di kilang ayam, kandang ayam ya teman-teman. Dan sekarang proses kasih turun ekskavator. Sudah siap. Sekarang kami duluan ya teman-teman, pergi lalu sana karena perjalanan kami. Sekarang kami sudah dalam kebun dah, tapi tak tahu mana satu, guys. Jadi suami saya yang tahu kebunnya. Kalau saya tak pernah datang sini, jadi saya tak tahu. Jadi saya ikut di jalan karena adik ipar aku sudah duluan sama barang-barang tadi ya teman-teman, sudah turun tadi, dia ikut bos turun barang dan dia sudah di atas. Tapi kata suami saya itu ke atas je. Oh, itu dia motor kami di situ. Mananya di sini je. Akhirnya sudah sampai. Tapi semoga ya teman-teman tak hujan, sebab kami belum buat pondok. Jadi bingung. Tah, kebun mana satu yang mau tolak. Ini kebun orang ya teman-teman. Mungkin yang atas tuh yang semak-semak tuh. Tapi memang motor di situ. Maknanya sudah sampai kebun ya teman-temanku. Oh, barang-barang kami sudah di sana. Eh, kebunnya. Akhirnya kami sampai, guys.
Pondok kami sudah siap ya teman-teman, sudah siap pasang terpal. Jadi tinggal pacak kayu, lepas ikat-ikat. Lepas itu sudah siap guys. Karena sekarang sudah mau hujan. Mendung-mendung ya teman-teman. Semoga siap pondok baru. Hujan turun. Ini orang tadi, dia ingat kami belum datang, jadi dia nore ya teman-teman. Nih, sayangnya susunya masih jalan, tapi dia sudah kopek. Nah ini nampak ya teman-teman, tadi dia sudah kopek. Dia sudah ambil tadi, sekarang masih ada susunya. Karena tadi pagi dia tore. Ini masih laju. Mungkin dia ingat kami belum datang lagi ke sini, jadi dia nore teman-teman. Nah, dia nampak kami sampai, dia langsung kopek dia punya susu karet. Dia sudah kopek, tapi masih ada nih, sebab dia masih jalan. Teman-teman, sudah mendung, sudah mau hujan. Tapi, tak apalah nasib baik, pondok kami sudah siap. Tinggal pacak kayu dan sebentar lagi barang kami akan kasih masuk, sebab takutnya tilam-tilam tuh basah ya teman-teman. Basah habislah, malam tidur di mana. Oke ya teman-teman. Sampai di sini saja dan jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.